POC device atau orang Indonesia bilangnya HT atau radio POC, POC kalau orang Sunda ya bilangnya. Nah, kali ini dual monitor Zelo dengan Real PTT tanpa konflik ya. Ngakalinnya gimana? Karena begitu diinstal Real PTT dan Zelo, otomatis nih rebutan nih. Rebutan PTT bahannya. Jadi biasanya Zelo yang mendominasi, tapi kita bisa akalin ya. Kita bisa akalin khususnya untuk Zelo dan Real PTT ini yang kita aktifkan nih. Ini Real PTT juga on, dual on ya. Dual on, dual watch gitu kan. Dual monitor itulah istilahnya nih. Ini Real PTT ya, ada 3 grup. Kemudian si Zelo juga on nih. Itu kan demikian. Nah ini ya, kita di echo aja. Nah, biasanya kan kalau ada dua aplikasi begini, si Zelo yang mendominasi, ataupun bisa saja aplikasi lain, aplikasi POC lain gitu. Kita coba transmit nih Real PTT nih. Nah ini transmit nih, itu kan nggak lari ke Zelo gitu kan. Sekarang Zelonya nih. Nah, bagaimana? Apakah pakai PTT ini? Enggak. Jadi triknya adalah untuk PTT Baan Zelo itu kan kita bisa gunakan dua tombol ini atau tombol yang enggak berfungsi lah, bisa F. Banyak nih tombolnya. Nah ini salah satu kelebihan JJCC N98. Oh sorry tadi kalau salah sebut ya, atau Tetronov apalah gitu ya. Atau apalah gitu, karena bentuknya sama, mereknya banyak kan biasanya begitu. Jadi bisa pakai tombol P1, P2, bisa pakai tombol yang dua ini juga karena nggak berfungsi gitu kan. Kalau ini sih terlalu dalam ya untuk Zelonya. Kalau kita nih pakai ini nih, yang tombol samping ini. Dan untuk mekanisme PTT-nya itu ya terserah itu, kalau masa mekanismenya ya bisa toggle, bisa hall to talk gitu kan. Jadi kalau hall to talk itu ya seperti PTT pada umumnya, tekan kita ngomong, selesai ngomong kita lepasan, itu kan hall to talk istilahnya Zelo atau PTT push to talk gitu kan. Nah kebetulan kalau saya sih ini pakai toggle ya. Cuman kalau toggle, jangan lupa untuk neken kembali. Toggle itu tekan sekali, ngomong, bisa lepas tangan. Nah, setelah selesai ngomong, tekan lagi, baru terputus. Cuman, ya itu, kelemahannya kalau kita lupa neken lagi, nanti transmit terus. Nah, itu dia. Jangan sampai lupa. Kalau buat pelupa sih, nggak cocok gitu kan. Ini kita coba nih. Nah, gitu kan. Karena kalau kita tekan PTT ini, maka dia akan lari ke Real PTT, ke aplikasi Real PTT gitu. Maka untuk Zelo kita set push to talk-nya. Kebetulan kalau saya toggle, kalau teman-teman mau toggle mau push to talk ya silahkan lah. Karena kan sebenarnya kalau tombol-tombol ini ya tidak didedikasikan untuk PTT gitu. Dia ada fungsi-fungsi khusus, hanya saja di sini tidak berfungsi kan gitu ya. Demikian. Tekan PTT ini, maka dia akan lari ke Real PTT, ke aplikasi Real PTT. Maka untuk Zelo kita set push to talk-nya. Kebetulan kalau saya toggle, kalau teman-teman mau toggle mau push to talk ya silakan lah. Karena kan sebenarnya kalau tombol-tombol ini yang tidak didedikasikan untuk PTT, itu dia ada fungsi-fungsi khususnya saja di sini tidak berfungsi yang gitu ya. Demikian. Oke. Itu saja barangkali yang kita sampaikan trik JJCC dipakai untuk dual monitor, dual watch, dual on tanpa konflik push to talk, khususnya untuk aplikasi Zelo dan Real PTT secara bersamaan. Kita kembali lagi ke grup Zelonya Kopdar Mobile untuk monitor. Monitor lau di Surabaya kan di oleh-oleh sama Om Idik waktu ketemuan di apa
hotel bintang 8 ganti.